Dalam rangka menyambut adaptasi kehidupan baru dan melakukan digitalisasi pendidikan, SPN Polda Metro Jaya menciptakan sebuah inovasi berbentuk aplikasi dengan nama SIGAP yang merupakan singkatan dari Siswa Gadik dan Pengasuh. Berbagai fitur disuguhkan di aplikasi ini, mulai dari fitur jadwal pelajaran, plotting tenaga pendidik, referensi pelajaran, forum diskusi, evaluasi, dan hotline siswa. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, dunia pendidikan juga ikut terdampak, sehingga dengan adanya inovasi seperti ini dapat menjadi terobosan untuk menyambut kehidupan baru. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana berharap aplikasi SIGAP dapat bermanfaat bagi siswa dan juga tenaga pendidik. Selain itu, inovasi seperti ini dapat menjadi contoh untuk SPN-SPN lainnya. Aplikasi yang bisa diterapkan oleh bisa dimanfaatkan oleh tenaga pendidik, kemudian pengasuh dan siswa. Dan ini salah suatu inovasi yang dilakukan oleh KSPN Lido ya, beserta tim juga didukung oleh beberapa rekan-rekan dari luar kepolisian. Tentunya inovasi ini juga bisa juga dimanfaatkan oleh SPN-SPN yang lain ataupun dunia pendidikan yang lain. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.